mengganti tema di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin mengganti tema, langsung saja berikut ini. Buka yang namanya pengaturan. Di sini ada dua cara, dari Play Store bisa, dari pengaturan bisa. Buka pengaturan. Kemudian pilih yang ini, ada menu layar beranda dan majalah layar kunci. Ini ada tetapkan tema. Nah, dia membuka yang namanya Theme Store. Ini tema yang bawaan. Jadi bisa kalian, tema bawaannya itu bisa kita pilih mau kita gantikan atau tidak. Pilih terapkan di bawah untuk menerapkan. Dia bisa terapkan untuk icon juga. Kalau kalian tidak ingin terapkan, dibuang centangnya. Kalau ingin membeli, pilih buka toko tema. Tapi ini semuanya berbayar dan kita harus masuk dengan akun Oppo. Jadi sama caranya, silakan dipilih, lalu kalian pilih uji coba ataupun beli. Uji coba itu untuk melihat previewnya, kalau cocok baru beli. Kalau kalian yang pakai Play Store seperti ini, buka Play Store, kemudian ketik di sini dengan launcher. Nah, launcher ini tema juga, tapi gratis. Bisa kalian download salah satu, tapi saya lebih suka pakai yang ini, launcher iOS. Nah, saya pilih yang ini, saya download, buka. Kemudian pilih Make Default Launcher, pilih OK. Pilih aplikasi layar depan, ubah ke iOS Launcher. Pilih ganti launcher. Nah, seperti ini. Mirip dengan iPhone. Jadi ini mengubah temanya juga. Kalau untuk mengembalikan, pilih lagi ke sini, ubah ke peluncur sistem. Silakan dicoba mau pakai yang mana.